السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. Ayyuhal walad, ba'du masailika min hadzal qabil, wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahul jawab faqad dhakarnahu fi ihya'il ulum wa ghairihi, wa nadhkuru huna nubadhan minhu wa nushiru ilayh. Fa awwalu su'alika qad sa'altani anis salik ma wajab alayh, fa naqulu قد وجب على سالك أربعة أمور. أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة، والثاني توبة نصوح لا ترجع بعده إلى زلة، والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى، فالزيادة على هذا القدر ليس بواجب. ثم من علوم الآخرة ما يكون فيه النجاة. أيها الولد، وهي seorang anak، بعض مسائلك من هذا القبيل، sebagian pertanyaan-pertanyaanmu min hadzal qabil dari sisi ini atau segi ini. Wa amal ba'du alladhi yastaqimu lahul jawab, dan ada pun sebagian yang bisa untuknya dijawab. Faqad dzakarnahu, telah aku sebutkan jawabannya, fi ihya'il ulum, atau keterangannya di kitab ihya'ul muddin, wa ghairihi, dan selain kitab ihya. Kemarin sudah dijelaskan ada pertanyaan yang enggak bisa dijawab dengan kata-kata ataupun tulisan, karena itu berhubungan dengan rasa. Walaupun orang tahu gula itu manis, tapi nggak akan mungkin tahu rasanya kecuali setelah mencoba, kan gitu ya. Nah, madu manis, tapi orang nggak akan mungkin tahu manisnya madu, apalagi perbedaan antara manisnya madu dengan gula kecuali dengan merasakan. Nah, maka nggak bisa dipertanyakan untuk dijawab dengan tulisan ataupun kata-kata jelas. Lah, adapun sebagian pertanyaan lain yang engkau tanyakan kepadaku yang bisa dijawab, nah, kan berarti pertanyaannya banyak di situ. Pertanyaannya banyak.
Pertanyaannya banyak. Lah dari pertanyaan-pertanyaan yang enggak bisa dijawab sudah dijelaskan bahwa itu butuh kamu mencapainya. Kalau itu masalah perasaan dekat dengan Allah, maka butuh kamu dekat dengannya baru kamu bisa merasakan. Kalau diceritakan atau disampaikan dengan tulisan ataupun kata-kata enggak bisa diungkapkan. Ya apa rasanya dah isok diungkapkan. Begitu juga orang yang dekat dengan Rasulullah, yang terhubung dengan Rasulullah, ini ditanya bagaimana, dia mungkin bisa ngomong enak, tapi yang di yang tanya enggak akan mungkin apa ya, lega dengan jawaban. Karena apa? Dia enggak mengetahuinya. Seperti tadi, gula manis, manis. Kalau dia tanya manisnya gimana, enggak mungkin bisa. Ah, pertanyaan-pertanyaan itu enggak bisa dijawab. Lah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain, dari pertanyaan-pertanyaan kamu ini, sebagian dari pertanyaan kamu sudah dijelaskan, sudah aku jelaskan di dalam kitab Ihya dan selainnya. Kitab Ihya rangkuman apa karangan Imam Ghazali, sama dengan kitab Ayyuhal Walad yang kita baca. Lah di dalam kitab Ihya sudah aku jelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan kamu. Karena memang murid ini kan memang minta sedikit atau poin-poin yang bisa dia kantongi, yang bisa dia bawa, lalu dia bisa amalkan selalu. Keinginannya seperti itu. Lah pertanyaan-pertanyaannya sudah ada di Ihya atau di kitab-kitab yang lain. Lah kalau aku tuliskan lagi, buang-buang waktu. Karena apa? Kamu bisa menelaah, membuka dari kitab Ihya ataupun kitab yang lain. Akan tetapi wanadzkuruhu na'nu badan minhu, katanya Imam Ghazali, aku akan sebutkan sekelumit dari di sini, dari pertanyaan kamu itu, dari sebagian pertanyaan kamu akan aku sebutkan sekelumit. Wanushiru ilah, dan aku akan tunjukkan kepadamu, aku akan tunjukkan kepadanya, aku jelaskan. Di antara pertanyaannya, fa awwalu su'alik gad sa'altani anisalik ma wajaba alaih. Adapun pertama pertanyaan kamu, kamu bertanya kepadaku tentang as-salik. Salik itu adalah orang yang fokus, konsentrasi mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu mestinya kita semuanya. Akan tetapi konsentrasi kita dipecah. Padahal semestinya ini kita. Atau semua manusia gitu loh. Semua manusia itu harus mendekatkan dirinya kepada Allah. Harus mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena memang Allah menciptakannya untuk beribadah kepadanya. Lah beribadah kepada Allah mau gak mau akhirnya dia bisa dekat dengan Allah. Kalau dia beribadah gak dekat berarti gak beres ibadahnya. Gimana dia beribadah tapi gak bisa dekat? Padahal Allah yang memerintahkan dia untuk beribadah kepada Allah. Tapi kok gak bisa dekat? Berarti ibadahnya yang gak benar. Nah itu berarti apa? Nah ini, fokus kita dipecah. Siapa yang memecah? Ya musuh-musuh Allah. Iblis, setan, nafsu, syahwat, dunia, dan semisalnya. Ini yang memecah fokus kita. Nah itu salik. Salik itu adalah orang yang berusaha terus menerus untuk sampai kepada Allah. Karena kita ini untuk sampai kepada Allah seperti anak kecil baru belajar jalan.
nanti jatuh berdiri lagi terus mencoba, nggak boleh berhenti, nggak bisa jalan, duduk toh di akhirnya, ngerangkak toh, berdiri nggak berani, jalan nggak berani, tapi karena dia nggak berhenti, jatuh dia bangun mencoba lagi jalan, jatuh mencoba lagi, akhirnya apa? Bisa berjalan. Nah seperti itu kita sudah mencoba ibadah, kita tambah, kita tingkatkan, terpeleset lagi, kita tinggalkan lagi yang sudah kita lakukan, kita bangun lagi, kita kerjakan lagi, kita tinggalkan lagi, balik lagi, terus seperti itu. Tapi bedanya kalau salik itu mereka tidak kenal lelah. Dia akan terus mencoba. Terus mencoba. Tapi kalau yang bukan salik, semestinya dia salik, tapi dia enggak mau menjadikan dirinya salik. Gagal, berhenti. Seperti orang trauma. Lama baru mau mencoba lagi, gagal seperti orang trauma lagi, lama baru nyoba lagi, enggak sampai-sampai akhirnya. Kenapa? Dia berhenti trauma dan mengulanginya butuh waktu. Nah, kalau salik enggak, bukan orang yang trauma terus, karena mereka mengetahui bahwa diri mereka itu memiliki kelemahan, kekuatan milik Allah. Tapi ikhtiar, semangat ada. Nah, itu yang ditingkatkan sama mereka. Itu yang ditingkatkan, semangatnya, ikhtiarnya terus ditingkatkan. Lah, salik ini orang yang ingin sampai kepada Allah. Awal jalannya apa? Perjalanan pertama yang harus dia kerjakan apa? Harus ada kan. Seperti kalau kita mau mendaftar. Kalau kita mau mendaftar, pasti kita enggak langsung datang, tapi apa? Minta formulirnya dulu. Berarti apa? Formulir, ngisi formulir itu adalah pertama jalan untuk mendaftar. Bukan langsung datang saya daftar, enggak bisa. Isi dulu formulirnya, taruh sini, nanti nunggu dipanggil atau yang lain supaya. Lah berarti ngisi formulir itu pertama langkah yang harus dilakukan. Lah pertama langkah seorang murid atau seorang salik yang ingin berjalan di jalan yang benar, yang pada akhirnya bisa sampai kepada Allah, apa? Disebutkan di sini fanagul, dijawab sama Imam Ghazali, gad wajaba ala salik arba'atu umur, wajib atasnya empat perkara ini kalau dia miliki, insyaallah ia akan melaju ke langkah berikutnya. Jadi langkah pertama ia harus menjalankan empat perkara. Awal amri yang pertama dari empat perkara itu adalah i'tiqadun sahih, keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar atau akidah yang benar. Akidah yang benar. Lah akidah yang benar yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Akidah yang benar itu apa yang aku jalani dan yang dijalankan oleh para sahabatku. Itu akidah yang benar. Yang dijalankan oleh Rasulullah sudah pasti. Karena langsung yang mengajarkan kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dijalankan oleh para sahabat Nabi.
Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang istimewa, pilihan Allah untuk menjadi sahabat Nabi sekaligus ansar Rasulillah, penolong, pembantu, penyebar dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak didik yang terhebat itu para sahabat. Ini para sahabat itu anak-anak didik Nabi yang hebat-hebat. Jadi apa yang disampaikan sahabat, apa yang dilakukan oleh sahabat itu sama dengan apa yang dilakukan Nabi, atau sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai, enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisunnati wa sunnah apa wa khulafa'i rasyidin itu. Ada dalam hadis itu potongan hadisnya addu 'alaiha bin nawajid. Nabi memerintahkan kita itu apa? Ya, addu itu gigit. Ajaran itu bin nawajid. Jadi dengan gigi. Dengan erat. Maksudnya apa? Pegang erat-erat. Nabi sudah menyampaikan seperti itu. Jadi enggak mungkin kalau kemudian sahabat itu enggak sesuai dengan Nabi, enggak mungkin. Paham ya? Enggak mungkin, karena Nabi memerintahkan kita khususnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sudah jelas itu. Lah, itu keyakinan yang sahih itu apa yang dijalankan Nabi, apa yang dijalankan sahabat, yang mereka dapatkan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akidah yang sahih yang dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah ini semua mengakuinya. Semua mengakuinya, aku ahlu sunnah wal jamaah. Yang sana mengakuinya, aku ahlu sunnah wal jamaah. Yang sini mengakuinya, aku ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, sampean ngerti enggak ahli sunnah wal jamaah? Yang kadang-kadang gembor-gembor di jalan, yang kadang-kadang gembor-gembor yang mengatakan dia ahlu sunnah wal jamaah, yang ormasnya gede dan lain sebagainya, takon lagi. Yang gaya-gaya kadang boleh pakaiannya medeni wong, pakaiannya itu takon lagi. Akidahnya dia ahlu sunnah wal jamaah, apa akidah ahlu sunnah wal jamaah? Gak kira loh, gak tahu. Simbolnya, oh nempel. Mungkin di dadanya, mungkin di topinya, mungkin di rutinannya dan yang lain sebagainya. Harus kalau rutinan pakai ini, yang ada simbolnya A, B, dan C dan lain sebagainya. Eta kono akidahnya, gak waro. Gak tahu. Tapi nanti kalau ada ini, ini itu ahli sunnah ini. Itu ahli sunnah, cok oleh. Tahu ya, yang biasa ngelarang-ngelarang, duduk ahli sunnah ini. Dia enggak tahu ahli sunnah. Dia enggak tahu tentang ahli sunnah. Kalau dia tahu tentang ahli sunnah, enggak mungkin melarang. Enggak mungkin melarang. Mana ada coba, maulid dilarang. Pengajian dilarang. Atau kumpulan untuk berzikir dilarang. Berarti bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia mengatasnamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Lah makanya banyak. Semuanya mengakui. Kasih gambaran aja. Kan ada partai yang pecah ya. Ada partai yang pecah. Ini mengatakan ini yang benar. Yang partai ini mengatakan ini partai yang benar. Sama-sama mengatasnamakan dirinya podo bener ya. Ini mengantongi izin, ini mengantongi izin. Ada kan? Sama itu dengan ahli sunnah wal jamaah, podo. Yang ini mengatasnamakan ahli sunnah, yang ini mengatasnamakan ahli sunnah, yang itu mengatasnamakan ahli sunnah. Semua mengatasnamakan ahli sunnah. Karena mereka tahu yang benar itu ada ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang mengatakan aku salah. Tidak ada. Maling aku maling. Tidak mungkin. Tidak mungkin ngaku. Tapi
mereka menutupi pura-pura. Kadang ya, kayak misalnya hall-hall yang besar sampai jenazah datang gawe gamis atau sarungan, takwoan, kofian. Tapi maling itu apene wong disikat, dompetnya disikat. Dia enggak ngaku, dia mengatakan datang, saya ya Allah kaget saya waktu Habib ini meninggal, atau ya Allah saya senang kalau hadir hall sini. Maling padahal ini. Tapi ngaku dirinya adalah pecinta. Padahal datangnya untuk nyuri. Sama dengan yang mengaku akidahnya ahlusunnah hadir itu, ini mengaku. Nah, kita harus tahu ciri-cirinya. Karena kebanyakan umat Islam yang mengatasnamakan dirinya, atau kita yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, kita pun kadang gak ngerti ahli sunnah wal jamaah itu apa, gak ngerti. Globalnya itu, globalnya ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku jalankan, apa yang aku sampaikan, dan yang dijalankan atau yang disampaikan oleh para sahabatku, khususnya khulafaur rasyidin. Itu. Nah, ciri-cirinya ini yang mencolok, ya, yang mungkin bisa terlihat. Pertama ini simpel, rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. Ojo jumlahnya tok lo ya, kandungannya harus sama. Ini rukun Islamnya 5 ya, seperti yang kita ketahui, 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, puasa, zakat, dan haji. Rukun imannya 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasul, kitab-kitab, kemudian hari akhir, dan qadha dan takdir ya. Kemudian ini yang pertama ya, ini yang harus difahami ciri-cirinya ini. Karena ada yang mengaku ahli sunnah wal jamaah rukun imannya 5, rukun imannya cuma 5, qadha dan takdir enggak ada. Tapi yang disampaikan di publik tidak seperti itu. Perbuatannya menunjukkan seperti itu. Saya enggak sebutkan nama kelompoknya di Indonesia. Nah, bukan tipenya kita orang itu. Menyebutkan kelompok A wis pahamo, yang enggak ngerti ya wis dolekno dhewe. Ngepetanono sendiri. Tapi insyaallah enggak mungkin tahu kalian. Ya. Dan itu ada di tengah-tengah kita soalnya. Ada di tengah-tengah kita. Nah, jadi mereka ahli sunnah apa rukun imannya cuma 5. Tapi kalau ditanya, jawabnya seperti kita. Kalau ditanya, jawabnya seperti kita. Tapi qadha dan takdir tidak ada. Paham ya? Karena dalam akidah itu ada. Kalau kita kan akidahnya Asy'ariyah, ditambahkan dengan Maturidiyah. Ada akidah lain yang dinamakan Jabariyah dan Qadariyah. Lah, Jabariyah dan Qadariyah ini sama-sama enggak benernya. Kenapa? Mereka ini berbeda dalam qadha dan takdir. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah yang Asy'ariyah dan Maturidiyah ini di tengah-tengah. Antara Qadariyah, antara Jabariyah, di tengah-tengah. Kan khairul umur awsatuha. Yang benar itu sebaik-baiknya perkara yang tengah. Lah kita ahli sunnah wal jamaah itu ada di tengah-tengah. Enggak Qadariyah, enggak Jabariyah. Paham ya? Tidak Qadariyah, tidak Jabariyah. Karena yang ini menganggap manusia itu enggak bisa berbuat apapun. Nah, manusia enggak bisa berbuat apapun. Dia kalau maksiat, ya maksiat itu karena ketentuan Allah. Jadi dia mau enggak mau melakukannya. Jadi enggak bisa ninggalkan. Yang ini enggak, yang ini mengatakan kebaikan apa ya, susah gambarkan. Jadi ini yang ini, kebaikan dari Allah jadi satu punya ikhtiar, satu enggak punya ikhtiar, gitu aja wis. Yang satu mereka mengatakan apa mau enggak mau dia harus menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, baik buruknya. Yang satu ya, yang seperti ini, walhasil intinya ahli sunnah itu di tengah-tengah. Nah, ini ciri-cirinya mencolok. Kemudian yang lainnya, ahli sunnah wal jamaah
mengatakan yang paling afdal setelah Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ya. Itu yang paling afdal. Tanpa mengatakan A, tanpa mengatakan B, taslim, pasrah dengan keputusan hak tersebut. Ada yang mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah, tapi mengatakan yang paling utama itu bukan Sayyidina Abu Bakar, melainkan yang ini, bahkan membenci Sayyidina Abu Bakar. Lah ini, dan itu ada, bukan enggak ada. Itu ada. Lah walhasil intinya yang pertama yang harus dimiliki orang yang ingin sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, dia harus memiliki akidah yang benar. La yakunu fi bid'ah, di dalam keyakinannya tidak ada bid'ahnya, tidak ada penyelewengan. Tidak ada penyelewengan. Lah kalau kita memahami benar, kita akan mengetahui. Karena yang ilegal ini, yang ilegal itu mereka menyusup, ya, menyusup masuk di dalam organisasi-organisasi yang memang awalnya aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Mereka masuk di situ, dirubahlah yang ada di dalamnya seperti yang terjadi sekarang. Seperti yang terjadi sekarang itu disusupi. Tapi mereka tidak mengakui karena mereka enggak sadar. Enggak sadar mereka, enggak mengakui. Karena mereka sedang buta. Atau enggak merasa kalau ada orang ini. Dia enggak tahu kalau ada semut di sini. Semut-semut. Apa semut? Enggak kroso. Jalannya semut ada di lehernya mungkin. Dan dia enggak ngelihat. Masuk-masuk kayak dalam nang gulune enggak bisa. Lah, mereka itu sedang kacau di dalam diri mereka, mereka enggak tahu. Nah, itu terjadi. Mereka nyusup, namanya setan. Namanya iblis, namanya syahwat, nafsu, memiliki tujuan-tujuan duniawi, menyusup. Dan itu terjadi. Bukan enggak terjadi, makanya harus waspada. Kita harus mengerti. Harus mengerti, kalau enggak kita akan katut, na'udzubillah min dzalik. Kalau katutnya surga enggak masalah, katut neraka na'udzubillah. Karena itu harus mengerti. Itu yang pertama. Dia mau aktif ibadah, mau aktif sholat, kalau akidahnya enggak benar percuma. Insyaallah dahinya sampai berdarah, terpotong-potong, kalau akidahnya enggak benar percuma. Karena yang benar itu adalah ahli sunnah wal jamaah, dan itu yang bisa membawa ke surga. Yang lainnya salah, kalau salah enggak bisa membawa surga. Ya. Mesti kalau kita bukan Islam misalnya. Bisa masuk surga? Enggak bisa, walaupun sedekah. Jangankan 1 tahun sekali, bendino dengan 1 juta. Setiap hari 1 juta. Tapi akidahnya enggak benar, agamanya bukan Islam, percuma. Enggak akan masuk surga. Walaupun setiap hari 1 juta sedekahnya. Bayangkan orang Islamnya aja belum tentu setiap hari 1 juta. Ini ada orang bukan Islam setiap hari 1 juta. Gak mungkin masuk surga kok. Tapi kalau dia Islam, jangankan 1 juta, 100 rupiah bisa membuat dia masuk surga. Harus Islam, sama dengan ini, harus akidahnya benar. Itu yang pertama. Watsani, dan yang kedua, taubatun nasuh. La tarji'u ba'dahu ila zallah. Taubat yang benar. Taubat yang benar. Taubat yang benar itu apa? Taubat yang benar itu adalah la tarji'u, tidak kembali ba'dahu setelahnya, ila zallah, kepada kesalahan. Di orang yang bertaubat itu adalah orang yang meninggalkan kesalahan yang telah ia lakukan. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu orang yang taubatnya benar. Tahu racun, dia awalnya gak tahu, makan, keracunan. Kalau dia taubat, gak akan mungkin dia mau makan lagi. Kenapa? Dia tahu ini racun. Kalau dia gak taubat, tahu racun sih dipangan meneng.
Lah ini berarti taubatnya enggak benar. Ya itu yang istilahnya pada umumnya tomat itu. Nah, taubat tapi kumat. Wah, kumatnya lebih parah. Nah, kumatnya lebih parah dari sebelumnya. Pertama dosanya ini anggap kecil. Tobat dia menangis, ya Allah, aku melakukan dosa dan sebagainya. Mending ngelakoni mending luwe gede. Lebih banyak. Wah, bukan taubat kemarin itu. Taubat itu dia sudah meninggalkan. Karena taubat itu menjauhi apa yang sudah dilakukan. Menghindari. Karena sebagaimana kita ketahui syaratnya taubat antara hamba dengan Allah itu tiga. Taubat, syaratnya taubat antara hamba dengan Allah, kesalahan hamba kepada Allah itu tiga. Yang pertama adalah menyesal. Menyesal. Telah melakukan perbuatan tersebut, disesali sama dia. Yang kedua, igla, menghindar, menjauhi, meninggalkan dosa tersebut. Ditinggalkan dosa tersebut, dijauhi, dihindari. Yang ketiga, azm, niat kuat tidak mengulanginya. Niat yang kuat tidak mengulangi. Sekarang taubat, oh, dosa aku, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya niat seminggu ngkas janjian nek wis iki tak nglumpukno dhuwitku iki. Niat akan melakukan. Atau seperti kalau mau masuk Ramadan, aku taubat wis Ramadan iki ndak atik ngene-ngenean, ndak atik ngono-ngonoan. Tapi niat mari riyo. Loh, bukan taubat itu. Taubat itu niat dengan kuat tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Jadi bukan satu hari, dua hari, atau satu minggu, dua minggu, satu tahun, dua tahun. Tapi selama-lamanya. Niat tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Jadi dihindari. Itu taubat antara kita dengan Allah. Menyesal, menjauhi, menghindari, atau meninggalkannya. Perbuatan yang telah kita lakukan, kemudian niat kuat tidak mengulangi perbuatan dosa selama-lamanya. Itu yang kedua. Nah, ini ada yang ketiga dan yang keempat, tapi insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang memiliki akidah yang benar, tidak kabur, tidak pudar dengan akidah yang kita miliki, dan mudah-mudahan semakin kuat akidah yang kita miliki, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita taubat, menjadikan kita orang-orang yang selalu bertaubat sehingga kita dicintainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله
إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. إنك ذا الجلال والإكرام لا يذل من ولا لا يعز من عاديت. فانت ربنا وتعالى فلك الحمد لما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الذي وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الرائات. ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي. صلى وسلم ربي وآله وصحبي عدادة صحبي والحمد لله في البت والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة نسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.